Terima kasih khususnya untuk Pak Lurah yang sudah memberikan waktu kepada masyarakatnya untuk mengambilkan donor darah, yang mana kita dari UTD Rumah Sakit Otista yaitu Otto Iskandar Dinata pada hari ini kita mencoba atau memberikan edukasi apa pentingnya donor darah tersebut untuk seseorang, sehingga secara awam mereka ketakutan atau apa, tapi kita memberikan hari ini bahwa donor darah itu penting. Ibarat kalau mesin itu harus perputaran oli. Jadi darah kita selama kita tidak donor, dia hanya itu, tidak ada pembaruan. Sehingga kalau kita diberikan atau didonor, itu akan kembali darah yang fresh. Dilakukan selama 3 bulan sekali kita lakukan donor darah, dan itu adalah mengurangi rasa apa yang pernah kita rasakan dan ketakutan kita. Ya, alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan kepada masyarakat Desa Ponggang bahwa donor darah itu penting untuk semuanya, yang dimana adalah ini sukarela dan adalah salah satu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya dari materi dari yang lain, tapi ini kita memberikan darah kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya terima kasih kepada Desa Ponggang. Insya Allah terus berkelanjutan selama 3 bulan dan ada interval waktu. Masuk lagi ormas-ormasnya atau Karang Taruna atau yang lainnya. Kita siap untuk memberikan teknisi kita untuk mengambil darah dari masyarakat Ponggang ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kepala Desa dan aparat-aparat desa untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi salah satu ibadah dan bekal kita di akhirat nanti. Terima kasih. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Ini donor darah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan rumah sakit dari Otto Iskandar Dinata Bandung, Soreang Bandung, yang mudah-mudahan kegiatan donor itu sebenarnya menjadi satu kebutuhan buat kita terkait dengan kita jadi tahu sebenarnya hasil labnya nanti di dalam tubuh kita itu ada apa saja. Selama ini kita kan tidak tahu ya, ada penyakit atau ada apa, sehingga dengan hasil lab, nah kita bisa menindaklanjuti hasil lab yang dari rumah sakit Otto. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting ya, ini menjadi nomor satu. Kapan kita bisa berbuat untuk orang lain melalui donor darah? Karena donor darah itu bisa disebut kegiatan sosial. Ya mungkin dengan darah saya yang B itu ada manfaatnya buat orang lain. Nah terus untuk sel-sel darah kita yang dianggap sudah mati atau sudah ini, kan itu bisa diperbaiki dengan darah yang baru. Artinya kegiatan ini kegiatan yang sangat positif, dan mudah-mudahan Desa Ponggang itu menjadi desa di Kabupaten Subang, wabil khusus di kecamatan kita, Kecamatan Serampanya, ada hubungan baik dengan Rumah Sakit Otto. Saya kan selaku pemangku kebijakan di Ponggang, kita tidak tahu warga kita itu ada yang berpenyakit apa. Nah kalau kami sudah punya hubungan baik dengan Otto, itu kan sangat gampang. Saya tinggal
telepon ke pihak rumah sakit Oto, ada warga kita yang begini-begini ini kan pasti dengan hubungan baik mereka pun akan baik dengan kita. Nah selanjutnya, kalau sekarang di desa Ponggang, bisa saja ke depannya secara keseluruhan kita bisa melaksanakan di tingkat kecamatan, di kecamatan Serang Panjang. Baik dalam memperingati hari ulang tahun kecamatan dan yang lainnya. Kalau hanya seremoni saja sudah tidak aneh. Ya, kalau hura-hura saja sudah tidak aneh. Kurang manfaatnya. Nah, ini kan ada manfaatnya buat orang lain. Bahkan mungkin buat saudara kita. Nah makanya tadi Ponggang itu ingin punya punya kegiatan yang rutin dalam kegiatan donor darah. Mau satu bulan satu kali, kan jumlah penduduk kita besar, 4.800. Per bulan kah, per tiga bulan kah, nah itu bisa dilakukan. Dan suatu saat nanti, donor darah itu menjadi satu kebutuhan yang hakiki yang perlu dilakukan oleh warga kita. Nah itu barangkali. Terima kasih ke rekan PES dan juga terima kasih ke pihak rumah sakit Oto. Jauh lah dari Bandung datang ke sini itu jauh. Makanya mudah-mudahan kita punya hubungan baik dengan pihak rumah sakit Oto Iskandar Dinata. Dan mudah-mudahan mereka pun akan semakin maju dalam peningkatan pelayanan terhadap warga masyarakat kita. Itu barangkali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang, gotong royong, Serang Panjang, Midang, Ponggang, Tandang.